Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini atau pada pagi ini kita akan teruskan okey, klinik ya atau klinik sains kita okey dengan bab 3. Di mana kalau bab 3 ni ia ialah tentang topik pengangkutan ya, pengangkutan. Okey, soalan-soalan. Okey, soalan-soalan yang berkaitan dengan topik ini, pengangkutan ni, soalan PT3 khususnya. Mungkin kita tak pernah tengok pun. Ha. Jadi di ruangan ini, di kesempatan yang meet ini, cikgu dedahkan awak lah kepada contoh-contoh soalan. Okey, sebab kita dah habis silibus semua, di mana kita nak tengok bentuk soalan yang sering ditanya dalam peperiksaan. Okey, dengan markahnya sekali dan cara kita menjawab ya, cara menjawab. Lepas tu kita nak tengok tips macam mana kita nak ingat ya. Semuanya sekali kita bincangkan di dalam klinik ini. Itu kita namakan dia klinik ya. Okey, dalam bab nya okey, cikgu menggunakan modul ini ya. Okey. So latihan satu ni. Ni yang simple sangat. Simple, dia tanya macam ni, direct. Soalan dia direct, dua markah. Okey, dia kata apakah fungsi sistem pengangkutan dalam organisma? Okey, sangat basic ni. Okey, kalau kita lupa, okey kita imbaskan kembali. Okey, kita ingatkan kembali, iaitu fungsi sistem pengangkutan ni. Okey, kalau awak jawab, awak terus jawab macam ni, boleh diterima. Tak perlu awak jawab macam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, awak ulang kan. Awak ulang balik, okey, mungkin awak kata fungsi sistem pengangkutan dalam organisma ialah mengangkut. Tak apa, tak perlu. Dalam sains, awak terus je cakap macam ni, sudah dikira dapat markah 2 di sini. Ya, itu bahasa Melayu yang lah isinya. Isi awak betul ya, awak punya jawapan tu betul. Jadi awak cakap mengangkut bahan-bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien ke seluruh bahagian badan. Okey. Okey, lepas tu awak buat dash. Yang pertama kan ni dash 1, dash 2 ataupun awak buat nombor ke apa boleh. Kemudian menyingkirkan bahan kumuh dari badan. Okey, cuba nampak dua kan, dua soalan ni, dua jawapan awak ni. Yang pertama, keperluan. Tips ya, cikgu selitkan tips juga. Pertama, keperluan. Maksudnya apa yang kita perlu untuk kemandirian kita lah, untuk kita terus hidup. Maksudnya untuk sistem pengangkutan kita ni. Ya. Pertama, mesti oksigen dan nutrien. Dua tu penting lah. Okey, awak ingat. Okey, oksigen. Mengangkut bahan-bahan keperluan seperti keperluan sel lah, seperti oksigen dan nutrien ke seluruh badan. Okey, ke seluruh badan ni awak tambah sendiri ya. Okey, ataupun tips yang kedua, awak cakap bila dah angkut, dah angkut kan, mestilah ada yang keluar. Kalau awak masuk je tak keluar, tak boleh. So, mesti ada sesuatu yang masuk dan ada sesuatu yang keluar. Yang keluar tu, awak cakap, menyingkirkan bahan kumuh dari badan. Bahan kumuh ni bahan yang kita tak nak lah ya, yang tak perlu, yang toksik. So, awak cakap macam tu. Tips dia, sesuatu yang masuk, lepas tu mesti ada yang keluar. Macam tu, menyingkirkan, perkataan menyingkir bahan kumuh dari badan. Okey, seterusnya
Okey, baru dapat dua markah. Okey, pengangkutan ni juga. Mengapakah manusia perlu sistem? Betul ni, maksudnya yang canggih lah ya, yang spesifik. Kalau yang biasa-biasa tu tak apa, yang biasa tu tak perlu. Tak perlu kepada yang spesifik. Tetapi kalau manusia, dia perlu pengangkutan yang spesifik, yang khusus. Okey. Sebab manusia mempunyai pelbagai jaringan sel, tisu dan organ. Oleh itu, sistem pengangkutan yang khusus diperlukan untuk membekalkan nutrien dan oksigen yang lebih ke seluruh badan. Okey, dua markah di sini. Ini soalan kebat. Okey, kalau dia tanya mengapakah, mengapa, mesti ada sebab. So, awak kena jelaskan ya. Okey. Manusia mempunyai pelbagai jaringan sel, tisu dan organ. Okey, kemudian boleh juga kata perlu untuk membekalkan nutrien dan oksigen yang lebih ke seluruh badan. Nah, macam tu ya. Alright. Maksudnya canggihlah kita ni ya. Jadi kita perlukan yang canggih juga, pengangkutan yang canggih juga macam tu ya. Okey, yang ketiga. Nyatakan perbezaan antara sistem pengangkutan organisma kompleks dengan organisma ringkas. Dua markah. So kalau dua markah di sini, awak kena nyatakan satu untuk organisma kompleks dan satu untuk organisma ringkas. Cukup. Dua. Jangan, tak perlu beri lebih ya. Dua ni dah cukup. Maknanya ni satu markah, ni satu markah. Jadi perbezaan. Okey, jadi kalau ada perbezaan, pertama awak kata organisma kompleks ni masuk dan keluar dari sel badan. Okey. Pengangkutan yang khusus. Yang ni, yang kedua, organisma ringkas bergantung pada proses resapan untuk mengangkut bahan masuk dan keluar dari sel. Kalau organisma ringkas ni dia proses resapan pun dah cukup. Contohnya apa? Ameba, kan? Paramecium tu ringkas je. Dia sebab dia satu sel kan. Jadi secara resapan pun dia dah boleh membawa atau mengangkut bahan yang keluar masuk tu ya. Tetapi kalau manusia tak boleh. Sebab dia, kita ni organisma yang kompleks ya. Okey, jadi dua di sini. Jadi kata kunci dekat sini ialah pengangkutan yang khusus dan proses resapan ya. Okey, seterusnya, mengapakah sistem pengangkutan dalam tu, maka di sini awak bagi satu je sebenarnya. Ini pilihan jawapan lah, mana-mana yang awak ingat, yang awak kena tahulah. Okey, dekat sini sekurang-kurangnya awak boleh ingat dua atau tiga. Boleh. Dua atau tiga fungsinya eh. Okey, yang pertama ialah untuk mengangkut oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida. Okey, nampak tak? Ni dari segi gas. Gas yang kita sedut dan yang kita hembus. Okey, yang kedua, membantu proses respirasi sel untuk menghasilkan tenaga. Okey, yang kedua awak kena nyatakan. Okey, fungsinya ialah untuk menghasilkan tenaga. Ya. Kalau kita tak ada makanan kita tidak diangkut ke seluruh badan atau nutrien, keperluan kita tidak diangkut ke seluruh badan kita, maksudnya kita tak ada tenaga, respirasi sel tu tak ada. Tu kita nampak kalau orang yang lemak tak makan, dia minum air je dia akan lemah kan. Itu tenagalah. Lemah je, lama-lama akan matilah, 7 hari tu akan mati ya. Okey. Yang seterusnya,
Itu awak ingat dari segi itu, respirasi sel untuk menghasilkan tenaga. Okey, seterusnya membantu mengekalkan bentuk sel bagi organisma ringkas. Okey, boleh juga. Kalau awak nak sebut, awak ingat ameba je. Contoh. So, membantu mengekalkan bentuk sel bagi organisma ringkas. Bentuk sel, kata kunci di situ. Seterusnya, membantu penyerapan air di dalam usus besar manusia. Okey, juga perlu, kita perlu angkut air, menyerap air di dalam usus kita. Kalau tak ada air tu, tak bolehlah nak singkirkan, ya. Okey, seterusnya, membantu mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke bahagian kepala kita lah, ya, endokrin ni. Okey, jadi dekat sini, ni tengah tempat nanti awak belajar, ya. Okey, dekat sini awak boleh pilih. Mungkin awak ingat yang berapa. Dia nak satu atau dua markah je sebenarnya kalau soalan macam ni. Boleh ingat satu, dua, tiga, empat ni. Yang mana satu boleh pilih, ya. Mengangkut oksigen dan menyingkir karbon dioksida, proses respirasi, mengekalkan bentuk sel atau penyerapan air di dalam usus besar. Boleh. Yang ni tingkat tempat ni, ya. Dia lebih advance lagi. Okey, seterusnya. Okey, awak nampak ni. Darjah satu menunjukkan pengangkutan bahan yang diperlukan oleh ameba. Cikgu cakap, ya. Ameba ni yang ingat kembali, kan. Tingkat satu. Ameba ni ialah organisma ringkas, ya. Dia satu sel saja. Okey, namakan bahan-bahan kumuh yang disingkirkan oleh ameba. Okey. Dia sama juga, hampir sama juga dengan kita, ya. Karbon oksida dan urea. Dia perlu dan dia singkir. Okey, ya. Kemudian bagaimanakah bahan-bahan yang diperlukan diangkut dan bahan kumuh disingkir dari ameba? Macam mana? Okey, so dua markah di sini. Cuba tengok. Okey, tengok sambil tengok gambar rajah. Bahan yang diperlukan diserap dari persekitaran luar melalui membran sel. Dia serap je. Ini macam span, macam serap je. Senang je dia. Okey, selalunya dia kan di air, kan. Okey. Kemudian diserap dari luar ni, persekitaran luar dia. Kemudian bahan kumuh dia seperti karbon dioksida disingkir keluar dari sel ke persekitaran luar juga secara resapan melalui membran sel lah, macam tu. Dia masuk, dia keluar melalui resapan. Senang saja, ya. Tu. Okey. Kemudian ni ialah sistem peredaran darah. Okey, kita dah bincang di awal tahun lalu. Jadi apa yang kita nak bincangkan ialah bagaimana soalan dia. Ya, yang sering ditanya, okey, yang familiar, eh. Okey. Yang ini namakan dua jenis sistem peredaran darah pada haiwan. Okey, sistem peredaran darah, sistem peredaran terbuka, kemudian sistem peredaran tertutup. Ni, terbuka, tertutup. Senang je. Dia dapat dua markah. Okey, apakah perbezaan antara sistem peredaran terbuka dan sistem peredaran tertutup? Okey, tiga. Bila tiga ni, beriskan satu, dua. Lepas tu beri contoh. Boleh. Kalau awak ingat lagi, awak beri tiga pun boleh, ya. Okey, satu je dia kata, dan dia kata berikan satu contoh. Betul lah. Satu terbuka, satu tertutup dan satu contoh. Betul, tiga markah. Okey, kalau awak ni, awak dapat dua je markah. Kalau tak bagi, sebab dia dah nyatakan ni, berikan. Tak ada, tak adalah. Sebab dia memang dah khusus satu markah tu untuk contoh, ya. Okey, kalau terbuka, darah tidak mengalir dari satu arah. Darah meresap keluar dari salur darah. Okey, tapi kalau tertutup, darah mengalir sepenuhnya dalam salur darah. Ni kalau tertutup macam kita lah, ya, dalam satu salur darah. Okey, contoh organisma yang punya sistem peredaran terbuka, ya, iaitu haiwan bersaiz kecil, iaitu serangga. Serangga. Okey, itu yang terbuka, ya. Okey, dia dah nyatakan siap-siap di sini. Okey, apa yang dimasukkan dengan peredaran darah ganda dua?
Okey, mungkin kita dah terlupa. Okey, awal tahun lepas. Jadi, peredaran darah ganda 2 ni ialah merujuk kepada darah yang memasuki jantung sebanyak 2 kali dalam satu kitaran. Kita, okey. Ni soalan mirip PT3. Okey, dia bagi ni perbandingan. Okey, terangkan perbandingan sistem peredaran darah dalam manusia, ikan dan amfibia. Okey, A ni, A dia kata ikan. B, amfibia. C, mamalia. Okey, kita lah ya. Okey, soalan dia. 6 ya, 6 makan ni mirip lah, mirip PT3 ni. Okey, ketiga-tiganya mempunyai sistem peredaran tertutup. Betul lah. Ya, tertutup. Bukan terbuka ya. Terbuka yang tadi macam serangga. Ini semuanya tertutup. Okey, darah mengalir dalam salur darah. Okey, betul. Ketiga-tiganya mempunyai jantung. Nampak? Ada jantung eh. Ini jantung, jantung, jantung. Betul. Ketiga-tiganya mengempam darah ke sel-sel badan. Ya, betul. Injap di dalam vena, ya betul. Ingat balik tak apa itu injap? Ya, injap ni umpama macam pintu pintu. Dia membenarkan darah mengalir dalam satu arah. Jangan patah balik. Okey. Kemudian darah mengalir dalam satu arah saja, betul. Ya. Jadilah tugas injap ni lah. Ya. Okey, umpamanya macam tu. Jadi dia nak kita dari gambar tu tadi, dia nak kita bezakan perbezaan. Okey, di antara manusia, ikan dan amfibia. Okey, ikan kita tahulah ikan. Amfibia, amfibia apa? Katak dan kodok kan? Okey. Jadi dia kata, peredaran darah manusia ni tertutup, ganda 2 dan lengkap. Okey, kalau ikan ni peredaran darahnya tertutup dan tunggal. Kita ganda 2, iaitu tunggal, maksudnya 1. Okey, ganda 2 macam kita tetapi dia tidak lengkap. Ya, tidak lengkap. Okey, jadi kalau manusia ni darah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali. Sebab tu kita kata dia ganda 2. Maksud ganda 2 ni ialah darah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali. Okey, tetapi kalau ikan, darah mengalir melalui jantung sebanyak 1 kali. 1 kali ni, itulah yang kita katakan tunggal. Tunggal, sekali je. Tapi kalau amfibia, darah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali. Jadi dekat sini kita dah jelas bahawa maksud ganda 2 tu ialah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali. Okey. Ini yang menunjukkan sistem peredaran darah bagi organisma P dan Q. Okey, ni P dan Q. Okey, kita nampak perbezaan dia. Okey, tengok dulu, scan dulu betul-betul. Jadi, bila kita dah nampak ni gambar rajah ni, okey, soalannya, nyatakan jenis sistem peredaran darah bagi organisma P dan Q. P dan Q. Okey, kalau P, tips dekat sini. So awak kena tahu gambar tu. Kena dapat kenal pasti macam mana apa sistem darah ganda 2 dan tertutup. Ganda 2 yang tunggal. Okey. Dan yang lengkap, ganda 2 dan tak lengkap, kena. Yang 3 tadi tu kena tahu mana beza, apa beza dia. Ya, okey, jadi dekat sinilah dia tanya 2 markah. Kalau P ni sistem peredaran darah tertutup, ganda 2 dan lengkap. Kalau Q ni sistem peredaran darah tertutup dan tunggal. Tunggal, nampak tak? Dia satu macam ni je. Kalau tunggal, kalau ganda 2 kalau awak tak boleh nak bezakan gambar ni,
Memang tak boleh lah. Ya, tak boleh nak jawab soalan ni. Okey. Jadi nanti siapa yang lupa tu balik tengok baliklah gambar rajah. Ataupun nak tengok tadi dari situ tadi kan gambar rajah tu. Boleh ingat kembalilah. Okey. Lepas tu namakan satu contoh. Bila kita dah tahu ni. Yang ini soalan berantai. Bila kita dah tahu organisma ni, sistem peredaran ni, kita kena tahu pula contohnya. Contoh siapa yang menggunakannya, ya. So, kitalah mamalia ataupun manusia. Boleh. Kita tadi. Sistem kita ialah sistem peredaran darah tertutup, ganda dua dan lengkap. Mamalia dan manusia. Okey, kalau Q, Q ni ikan, ya. Yang tadi ni sebenarnya ikan menggunakan sistem peredaran darah tertutup dan tunggal. Ikan. Okey. Peredaran darah kepada organisma P. Kenapa kepentingan dia? Sistem peredaran darah ni kepada organisma P. Kita lah, kita mamalia atau manusia. Sebab darah terdioksigen dan darah beroksigen tidak bercampur. Tidak bercampur. Kita dalam kita ni tak bercampur lah. Terdioksigen dan beroksigen. Tu kena imbas kembalilah apa ni terdioksigen, beroksigen. Kalau terdioksigen maksudnya tak ada oksigen kan? Tak. Kalau beroksigen ini maksudnya darah tu beroksigen. Okey. Ni tengok sistem peredaran darah manusia. Tengok kembali. Okey, yang kita dah belajar. Alright, strukturnya tengok betul-betul. Okay. Yang ditanya. Ni semua nota-nota ni. Kita dah baca. Okay, betul. Kita dah baca nota. Tapi kita tak jawab soalan. Pun tak boleh juga. Antara tips dia, lepas kita faham, lepas kita tengok nota, hafal nota. Lepas tu kita kena jawab soalan. Kalau tak, kita tak tahu betul. Faham ke kita ni kan? Tengok je kan? Jadi kena jawab nota atau tengok soalan ya. Inilah kepentingan klinik kita ya. Okey, jadi rajah ni menunjukkan struktur jantung manusia ni. Ringkas macam ni. So, kita kata arteri ya. Kita kena labelkan lah ni arteri pulmonari. Ini aorta. Ini vena cava, ventricle kiri. Dia suruh kita label. So ini kita boleh bahagikan sebenarnya jantung kita ni kepada empat dekat sini. Ya, satu ni arteri pulmonari. Okay, bilik yang kedua vena cava. Bilik yang ketiga aorta. Bilik keempat ventricle kiri. So empat bilik jantung kita ni ya. Supaya mudah lah. Selalunya dia akan bagi perkataan ya untuk kita letak apa supaya membantulah murid ya. Okey, jadi dia kata tandakan betul pada penyataan yang betul. Okey, jadi dia kata vena cava ni membawa darah tidak beroksigen masuk ke dalam jantung. Ni vena cava ni. Terdioksigen tadi ya. Tidak beroksigen. Terdioksigen masuk ke dalam jantung. Okey, kemudian ayahnya tidak eh. Ini bukan salah. Kemudian yang betul ialah aorta membawa darah beroksigen keluar dari jantung menuju ke sel-sel badan. Kayak aorta ni. Aorta. Oksigen keluar dari jantung menuju ke sel-sel badan. Macam tu ya. Okey, seterusnya. Ini keratan membujur jantung manusia. Okey, namakan. Nampak? Dia suruh label. Kadang-kadang dia bagi gambar rajah macam tu tadi. Yang ni kadang-kadang dia bagi gambar rajah macam ni. Keratan membujur. Okey, di mana? Kena tahulah dia punya bilik tu. Tadi straight je kan? Macam tu kan? Yang ini macam ni. Kena tengok betul-betul.
Okey. A sebenarnya kat sini atrium kanan. Okey. B sebenarnya ventricle kiri. B sini. C ialah ventricle kanan. Okey, sebenarnya kalau kita tengok ni, tengok gambar rajah ni, dia terbalik. Terbalik, ya. Sebab tu kalau betul-betul lah awak nak label ni, ha, ni kesilapan tu berdepan dengan awak tu, kalau awak nak label dia terbalik lah, dia bersilang. Dia maksudnya kalau kiri, kiri awak dia berlawanan lah dengan awak sebenarnya. Kalau awak, sebab awak nampak macam tu kan, berlawanan. Ya? Yeah? Okay. Kalau awak tak pasti, awak letak buku tu macam mana kalau betul-betul. Pernah eh, cikgu rasa cikgu pernah tunjuk kan? Cikgu ambil buku tu, cikgu letak dekat ni, ni kanan, ni kiri macam tu ya. Yeah? Berlawanan lah, bersilang macam tu ya. Yeah? Patutlah ni adik, jangan tertukar ya. Nanti awak letak ni kiri, mana tadi B kan? B kiri sebenarnya, sedangkan awak tengok ni tangan kiri awak ke sini kan? Dia bersilang dah ya. Kiri kanan tu, kena tahu ya. Okey, antara salur darah yang bertanda X, Y dan Z, yang manakah mempunyai kandungan oksigen paling tinggi? Tahu. So antara ni X, Y, Z, kandungan oksigen paling tinggi ialah Z. Ha ni Z. Sebab mungkin awak tak pernah tengok keratan membujur jantung. Kan? Ha, so ini cikgu beritahulah dekat sini kandungan oksigennya paling tinggi ha ni. Yang kecil ni hujung macam kat belakang. Ni paling tinggi Z ya. Okey, namakah salur darah yang dinyatakan di 2B? Salur darah di 2B. 2B ni. Ni tadi yang paling ni soalan merantai ya. Ya dia mula-mula dia tanya, dia trick awak. Yang paling tinggi dia kata okey Z. Namakah salur darah itu ialah vena pulmonari. Vena pulmonari. Kalau awak salah ni, ni pun salah kan? Kalau awak jawab ni A contoh. E soalan B ni dah salah. Ha, macam tu eh. Jadi kena tepatlah Z. Lepas tu ini itu ialah vena pulmonari. Maka kesimpulannya di sini ialah salur darah yang paling banyak. Okay. Kandungan oksigen paling tinggi ialah vena pulmonari. Okey, vena pulmonari ya. Okey, ada kawan nak masuk. Itu dia antara tips-tips dia tadi. Okey, cikgu berikan. Okey, biar kawan awak ambil tempat dulu. Okey, dah ambil tempat tak? Ada kawan masuk ya. Okey. 13 orang ke? 12 orang kan. Okey, itulah dia tadi ya. Antara tips-tips dia. Nampak tak di apa ni satu soalan tu dia putih banyak. Kan nampak tak? Padahal simple je tapi dia punya apa orang kata soalan yang ditanya tu berkait-kait kan? Jadi memang dia nak tahulah kita ujian ni dia nak uji awak faham ke tidak macam tu ya. Okey itulah tadi ya perbincangan. Okey next. Ni cikgu dedahkan awak jika awak tak pernah tengok mungkin tak tahu macam mana apa ni format atau contoh soalan PT3 mungkin tak pernah tengok. Okey ni dia eh. Contoh soalan PT3 ni pada tahun 2014 iaitu tentang ni lah bab ini ya, bab 3 ni pengangkutan di mana dia tanya macam ni. Rajah di bawah menunjukkan sistem peredaran darah dalam badan manusia.
Simple je. Cuba tengok dulu betul-betul. Cuba scan dulu ya. Bila awak jawab soalan tu jangan tergopoh-gapah ya. Sebab lagi-lagi kalau bab soalan macam ni kan. Memang awak kena tengok dulu ya. Jangan awak terus je nak jawab. Tak boleh. Kena ambil masa sikit. Dia bagi awak masa kan. Okay. Tengok dulu, scan dulu. Okay, simple. Tapi ya, kita tengok soalan dia. Namakan salur darah P dan Q. Kan? P dan Q. Okey, itu ialah kalau P aorta. P ni aorta, Q arteri pulmonari. Ya, ni. Di sini, ruangan kecil. Di sini nampak tak awak? Dia sini yang bahagian bawah ni macam panjang sikit eh. Bahagian atas tu pendek kan? Sebab sini ialah bahagian bawah kita lah, bahagian ini. Jadi Q ni ialah arteri pulmonari, yang P ni ialah aorta, Q ni ialah apa, arteri pulmonari. Okey, dua markah. Jadi dia kata bagaimanakah pengaliran darah dapat dikekalkan daripada berpatah balik ke vena? Awal-awal tadi ada cikgu sebutkan tentang injap. Okey, jadi dengan kehadiran injap. Jadi bila cikgu sebut je injap, awak dah dapat ya, apa, awak dah dekat kepala awak dah ada. Injap ni ialah untuk mengelakkan darah, pengaliran darah daripada berpatah balik. Dia tak bagi, dia sehala lah kiranya. Kalau dekat jalan raya tu sehala, tak boleh patah balik ya. Kalau nak pusing kan, ikut jalan sehala. Itu kerja injap. Kita nak tengok dalam apa, bilik darjah tu, pintu. Pintu masuk, tugas dia. Jadi, kenapakah arteri ni berupaya menahan darah bertekanan tinggi yang mengalir daripada jantung? Okey, sebab arteri ni, okey, dia mempunyai dinding yang tebal, berotot dan elastik. Okey, jadi satu markah. Kalau awak bagi satu ni boleh, boleh ya, satu markah. Boleh awak, mungkin awak ingat dinding tebal. Okey, boleh dinding tebal. Mungkin tak perlulah dua ni, mungkin awak letak satu je pun boleh ya, sebab dia satu markah. Jadi mempunyai dinding yang tebal, berotot dan elastik. Elastik dia macam, memanglah awak kalau sesuatu yang tebal atau elastik tu dia sangat kuat lah, maksudnya dia boleh tahan darah tu yang bertekanan tinggi tu mengalir daripada jantung. Ya. Ini dengan dinding vena dan arteri. Jelaskan mengapa. Jelaskan. Okey. Ini ialah dinding kapilari darah paling nipis, iaitu setebal satu sel, berbanding vena dan arteri kerana membenarkan pertukaran gas, makanan dan bahan kumur antara darah dan sel badan. Ini kebat, soalan kebat. Kalau nak jelaskan mengapa, dah kebatlah tu. Ya, dia nak awak berfikir. Okey, dia, soalan dia tak direct, dia sebab mengapa. Sebabkan tadi membenarkan pertukaran gas, makanan dan bahan kumur antara darah dan sel badan. Okey, okey, seterusnya. Okey, sekejap ya. Okey, guru sains mempamerkan. Okey. Guru sains mempamerkan keratan memanjang struktur jantung. Okey. Ini ialah struktur jantung.
Beliau meminta pelajarnya melabel. Simple je. Okey, dua markah di situ. Keratan memanjang. Ini tadi ya. So, ini ialah aorta. Okey, ini ialah vena pulmonari. Vena pulmonari. Ni aorta. Okey, imbas kembali ni. Okey, dia kata PQRS merupakan salur darah. Okey, betul. Darah ni, salur darah manakah yang terlibat dalam pengangkutan darah beroksigen? Okey, cikgu kecilkan sikit. Itu ialah R dan S. R dan S ni, dia ialah darah beroksigen. R, S. Ingat ni. Ingat ni di sebelah kiri kan? Kiri. So, dia darah beroksigen. Okey, jadi dia kata otot bagi ruang-ruang jantung mempunyai ketebalan yang berbeza. Nyatakan ruang mana yang punya otot yang paling tebal dan terangkan mengapa. Yang tadi itulah ya. Jadi ventricle kiri. Okey, sebab ia perlu mengepam darah. Okey. Ia perlu mengepam darah di bawah tekanan tinggi ke seluruh badan. Sebab itulah dia tebal dan dia mempunyai otot yang tebal ya. Sebab dia nak pump tu. Bayangkan ke seluruh badan kalau tak bertekanan tu tak sampai ya. Okey, seterusnya dan R, P dan R. Nampak ya, cikgu cakap tadi P ni ventricle kanan. Kanan. Nampak tak dia bersilang apa terbalik macam umpama awak nampak dalam cermin lah. Ini dekat sini. Ni belah dua, ni satu dua macam tu. Belah empat api. Api kita ni kanan, ventricle kanan. Ventricle ni di sebelah bawah dan di tepi sini. Kalau ni atrium kiri R. Atrium kiri sini. Okay. Jadi apakah beza di antara dinding P dan Q bagi jantung? Beza P dan Q ni, dua-dua ni. Apa beza dia? Jelaskan jawapan. Okey, dua markah. Dinding Q lebih tebal daripada dinding P. Sini, lebih tebal daripada dinding P. Ia perlu mengepam darah ke seluruh bahagian badan. Nah, dipam tu kena tebal ya. Supaya sampai. Soalan dia sama. Kehadiran injap. Injap memastikan darah mengalir dalam satu hala. Tadi. Sama ya. Okey, ni sistem peredaran darah manusia. Ini semua soalan-soalan PT3 ya. Tahun-tahun sebelum ni. Okey, sepemenari arteri. Arteri pemenari. V, ni tanda. Tandakanlah. Ni label. Ini salah bukan, ni yang betul lah. Nyatakan betul, laluan yang betul. Okey, ni betul. Vena pulmonari, arteri pulmonari. Okey, dia membawa, kat sini membawa darah terdioksigen. Darah tak ada oksigen. Okey, yang ini darah beroksigen. Ni, nampak. Okey, seterusnya. Vena pulmonari dan arteri dan arteri pulmonari mempunyai dinding yang berotot. Dinding yang tebal, tulis ya atau tidak. So kalau vena pulmonari ni, vena dia mempunyai dinding yang berotot. Tapi kalau arteri pulmonari dia tidak. Tidak. Ya, dinding dia tidak berotot yang tebal ya. Tak tebal sangat. Okey, ni dia suruh tengok gambar rajah ni. Jantung adalah merupakan pusat bagi sistem peredaran darah. Kalau ditanya, apakah pusat bagi sistem peredaran darah manusia? Jantung, ya. Jangan beri jawapan lain, ya. Jantung merupakan pusat bagi sistem peredaran darah manusia, okey. Benar atau palsu? Okey, jawapan yang benar ialah dinding
ventrikel kiri lebih tebal dan berotot daripada dinding ventrikel kanan kerana ia perlu mengepam darah ke di bawah tekanan tinggi ke seluruh ni. Okey, dia tunjuk lagi. Peredaran darah ganda 2, tandakan betul bagi jenis darah yang betul dan salah bagi jenis darah yang salah dalam peredaran darah manusia. Okey. Okey, kat sini yang betul ialah ni darah terdioksigen. Okey. Kat sini ialah darah beroksigen. Silang tau, tengok. Yang sini kiri, yang sini kanan. Okey. Okey, arteri dan vena terlibat dalam pengangkutan darah beroksigen dan darah teroksigen. Adakah injap hadir dalam arteri dan vena, tulis ya atau tidak? Okey, kalau arteri tak ada injap. Okey, injap ni hadir di dalam vena saja, vena. Okey, arteri kapilari adalah salur darah yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia. Okey, kapilari mempunyai dinding yang hanya setebal satu selah. Ni yang cikgu beritahu tu. Kapilari darah setebal satu sel saja. Kenapa? Supaya mudah dia nak resap ya. Okey, tuliskan benar dan palsu bagi penyertaan. Kapilari darah, kapilari membenarkan pertukaran antara darah dengan sel badan. Okey, ni bukan. Dia membenarkan bahan antara darah dengan sel. Dia nak tukar. Dia nak tukar sel dengan darah ni, antara sel tu dia kena ada ni. Macam jambatan Jambatan lah ni. Okey, ni PT3 pada tahun 2016. Okey, nyata menunjukkan dua jenis salur darah dalam badan manusia. Inilah tadi siapa yang lupa. Okey, namakan salur X. X ni ialah arteri. Fungsinya ialah untuk mengangkut darah beroksigen keluar dari jantung . Nampak tak ni dia macam tebal ni? Ini tebal kan? Ini nipis kan dia punya dinding tu. Jadi arteri ya. Keluar, kata kunci dia, darah beroksigen keluar dari jantung ke seluruh badan kecuali peparu. Peparu taklah. Peparu tu untuk apa? Peparu untuk pernafasan dan respirasi ya. Bukan. Okey, nyatakan satu perbezaan di antara salur darah X dengan salur darah Y. Ni. Apa beza dia? Dekat sini awak dah nampak dah. Tapi macam mana awak nak nyatakan? So, awak kena nyatakan dari segi macam ni. Okey, darah X dinding tebal, berotot, elastik, tiada injap, saiz lumen kecil. Saiz lumen ni. Yang bulat ni, yang tengah-tengah tu saiz lumen . Saiz lumennya kecil. Awak tak perlu buat ayat. Tak perlu buat satu letak dash, dinding tebal, berotot, macam tu. Sudah betul. Tak perlu macam bahasa Melayu . Sains dia ringkat dia nak isi . Okey, dia nak fakta tu je. Okey. So kalau darah ni salur darah Y, dinding nipis, kurang kenyal. Kurang kenyal ni maksudnya tak kenyal lah . Tak elastik tadi . Okey, mempunyai injap, saiz lumen besar ni. Tengah-tengah ni lumen tu lah. Saiznya besar. Okey, seterusnya PT3 ni juga tadi sambungan. Satu aktiviti kecerdasan telah dijalankan oleh 3 individu. Okey, menunjukkan kadar degupan jantung untuk mereka bertiga sebelum dan selepas aktiviti itu. Okey, sebelum aktiviti dia nak 3 orang tu tadi . Okey, 1, 2, 3. Okey, sebelum semuanya 65, 6. Seorang ni 88. Yang kedua, individu kedua ialah 105. Individu ketiga ialah 130. Jadi dia tanya,
Mengapakah individu yang ketiga, yang tiga ni, paling berisiko mendapat penyakit jantung? Ni selepas aktiviti ya. Tak nampak ni sini. Ni degupan ni, degupan jantung. Tinggilah ya. Cukup dengan kuat ni ya. Okey, terangkan jawapan. Okey, dua markah di situ. Disebabkan oleh salur darahnya adalah sempit. Dia mempunyai degupan jantung yang lebih cepat berbanding dengan lain. Berbanding yang lain selepas aktiviti. Maksudnya cepat ni ya. 130 ni ya, degupan jantung dia. Jadi boleh membahayakan ya sebab salur darahnya sempit. Okey, jadi dia kata seorang pesakit telah mengalami serangan jantung. Menunjukkan perbualan antara doktor dengan pesakit itu. Okey. Soalan ni, PT3. Dia kata, Encik, anda perlu mengubah amalan pemakanan. Apa yang perlu saya buat? Apa yang perlu saya lakukan? Okey. Jadi dia kata, apakah cadangan-cadangan yang perlu diberikan oleh doktor kepada pesakit itu? Pesakit tadilah. Ya? Yeah. Okey, doktor pun cakap, awak pun tulislah dua markah di situ. Yang pertama, perlu mengurangkan makanan berlemak. Kedua, makan lebih sayuran dan buah-buahan. Ya. Dari segi pemakanan lah. Maksudnya mungkin orang ini dia suka makan makanan berlemak. Mungkin dia obesity. Ya, seorang yang berat badan berlebihan. Okey. Jadi awak kena tahulah. Ini awak tahu tak, dia dah masukkan pengetahuan awak yang tingkatan 2 dulu. Tingkatan 2 kita ada belajar kan tentang piramid makanan. Pengetahuan itulah diaplikasikan dalam soalan ini, nampak tak? Pengetahuan sedia ada awak. Maksudnya dia berkait. Kalau awak tak mahir ataupun ketinggalan bab itu, mungkinlah awak tak boleh nak jawab soalan ni. Berkaitlah tu. Ataupun mungkin awak ada terbaca ke, terbaca kat mana-mana ke, ataupun dari pengalaman keluarga awak ada yang macam ni. Okey, sakit macam tu, mungkin awak boleh jawab lah ya. Itu. Keluarkan, mungkin awak kata kurang, selalunya macam tu lah, kurangkan makanan berlemak. Lepas tu makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Okey, seterusnya dia kata pesakit tersebut cuba mengikut nasihat doktor untuk mengubah amalan pemakanannya. Okey, ini menunjukkan dua menu makan malam yang berbeza disediakan oleh isterinya. Jadi isterinya sediakan menu yang berlainan lah. Okey, jadi menu R ni nasi putih, kari ayam, sayur goreng, teh tarik, salad, buah-buahan. Okey. Sedap kan? Mulalah kan? Okey, menu S. Nasi putih. Okey, sama nasi putih. Ikan bakar, sup, sayur, air kosong, orange. Okey. Dia kata menu manakah? Itulah cikgu cakap tadi. Berkait dengan soalan apa topik yang awak dah pelajari di tingkatan 2. Tiba-tiba dia boleh masukkan ya soalan tu. Ya, jadi dia kata manakah sesuai untuk pesakit tersebut? Jelaskan jawapan anda. Okey, menu S. Dia kata menu S. Okey, kenapa menu S adalah menu yang seimbang? Ini seimbang. Menu S mengandungi kurang kalori. Dia kata, okey, cuba kita tengok menu ni, perbezaan. Okey, nampak kan? Ikan ni dibakar. Dibakar tanpa, kiranya dia kalau bakar dia kurang lemak lah, kurang guna minyak banyak kan? Tak ada kan? Kita letak sikit-sikit je apa, margarin ke apa untuk dia tak ni lah, tak hangus sangat. Tapi kalau kari ayam ni, ya memang lah. Macam mana kita masak kari ayam tu jadi kari tu kan lemaknya, okey, santan semua tu. Okey, lepas tu sup sayur. Ini sayur goreng, nampak tak? Goreng tu pun dah menunjukkan minyak. Okey, kalau sup,
Sup sayur. Sup sayur tu macam tu je lah. Tak ada guna minyak. Air je kan. Air. Lepas tu nak tambah apa bahan yang sikit-sikit lah supaya dia tak hanyir kan. Sup tapi sayur. Tak apalah. Sup sayur. Bukan sup ayam lah. Sup sayur. Memang betul-betul lah ni lah. Yeah. Air dengan tu je lah. Air garam. Yang ini air kosong. Yang R ni teh tarik. Teh tarik ni manis. Okay. Dengan tarik, teh tarik mestilah ada susu kan. So dia manis. Yang air kosong ni kosong saja. Bagus. Ya, yeah, dia supaya lebih lagi pencernaan tu lebih apa cepat. Okay. Kalau guna air manis, jadi manis lah ya. Susu tu menyebabkan pencernaan tu lambat ya. Okey, lepas tu salad buah-buahan. Salad. Salad tu kita kena campur apa kalau salad? Salad tu kita kena buat apa? Campur mayones kan? Mayones tu pun kadang ada apa? Ada rasa manis. Tapi kalau es dia makan terus orange. Kiranya buah tu betul. Tak ada apa tambahan apa orange yang jadi memanglah es ni menepati penyakit apa pesakit tu tadi ya. Okey, jadi itulah cikgu dapat apa simpulkan tadi ya mengenai bab itu. Okey, sikit lagi boleh ya? Boleh tak? Ini ialah tentang bab yang seterusnya. Jika kita boleh teruskan. Okey, ada persoalan tak? Ada tak soalan? Kalau kita nak teruskan ke ataupun kita stop di sini? Kalau kita nak teruskan pun ataupun kita di bahagian yang kedua rasa macam dah penat eh. Dah penat? Loop dup. Ni tentang loop dup. Kalau panjang kita buat dua sesi lah nanti ya. Okey, jadi ni latihan. Okey, gariskan jawapan yang betul tentang penghasilan bunyi loop dup semasa jantung berdenyut dan tekanan darah. Kadang-kadang kita boleh, kita rasa kan, okay, sebenarnya bunyi loop-loop ni dihasilkan oleh penutupan injap aorta dan arteri pulmonari yang tadi yang cikgu dah cakap dekat sebelum ni, dihasilkan oleh penutupan injap. Itu yang bunyi tu ya. Okay, kemudian loop, itu bunyi dup. Bunyi loop dihasilkan oleh penutupan injap antara atrium dan ventricle. Itu beza dia. Yang ni tadi aorta dan arteri pulmonari, kalau loop, atrium dan ventricle. Okey, bacaan tekanan darah yang mengalir keluar dari jantung dikenali sebagai bacaan tekanan sistolik. Sistolik, okey, bacaan tekanan yang mengalir, darah yang mengalir dan okey, kalau dia keluar dari jantung, sistolik. Kalau dia mengalir dan mengisi jantung, mengisi jantung dia stolik. Boleh tak? Nampak tak di situ? Isi jantung dia stolik. Macam mana nak ingat tu ya? Isi jantung, awak bayangkan okey jantung tu terisi kan? Okey, dia stolik. Kalau jantung dia darah tu keluar sistolik ya. Okey, antara bacaan tekanan diastolik dan sistolik yang manakah lebih tinggi? Jelaskan. Okey, sistolik lah. Okey, sistolik. Sebab otot jantung mengecut untuk mengepam darah keluar dari jantung. Jadi sebab itulah bacaannya lebih tinggi. Sebab dia nak pam ke seluruh badan tu ya. Okey, jadi sebab itulah dia lebih tinggi. Nama keempat
Pertama, jantina. Okey, kedua, umur. Jantina laki perempuan. Umur. Remaja ke, dewasa ke, apa, warga emas ke macam tu ya, umur. Ketiga, kesihatan badan. Sama ada orang tu sakit atau sihat. Keempat, aktiviti fizikal. Sama ada dia berjalan ke ataupun dia berlari atau melakukan aktiviti sukan. Okey, jadi empat faktor ni yang mempengaruhi denyutan nadi. Kita dah buat kan, apa ni, sebenarnya simulasi ya, kita dah tengok video simulasi eksperimen wajib sebelum ini ya. Jadi itulah kita tengok dari segi aktiviti fizikal masa tu ya. Okey, kemudian apakah kepentingan menjaga kesihatan jantung? Kenapa perlu sangat kita jaga kesihatan jantung ni? Sebab jantung merupakan organ yang sangat penting bagi mengepam darah untuk okay. Jadi tanpa jantung tu ya, oksigen dan nutrien tak dapatlah dibekalkan ya, dipam dan dibekalkan ke seluruh badan. Okey ya, ni nampak tak ni soalan PT3. Ha. Kebat ya. Soalan kebat. Jadi okey, dia tunjukkan ni vena, kita baca sama-sama ya. Vena cava membawa darah terdioksigen dari seluruh anggota badan ke atrium kanan. Dinding atrium kanan menguncup dan menolak darah melalui injap tricuspid ke dalam ventrikel kanan. Dinding ventrikel kanan menguncup dan menolak darah melalui injap sabit ke arteri pulmonari terus ke paru-paru. Karbon dioksida meresap keluar dan oksigen meresap masuk ke dalam darah di dalam paru-paru. Okey, darah beroksigen dari paru-paru atrium kiri menguncup dan menolak darah melalui injap di kuspid ke dalam ventrikel kiri. Dinding ventrikel kiri menguncup dan menolak darah melalui injap sabit ke aorta. Dan akhirnya aorta membawa darah beroksigen kembali ke seluruh anggota badan. Okey. Itu dia beri panjang kan. Yang murid tak suka baca kan. Ketikan eh. Jadi sebenarnya apa yang murid boleh faham, ada faham macam ni. Okey, lengkapkan laluan peredaran darah dari vena cava ke paru-paru. So kalau dari vena cava pergi ke atrium kanan, pergi ke injap tricuspid, pergi ke ventrikel kanan, pergi ke injap sabit dan arteri pulmonari dan akhirnya ke paru-paru. Okey, ini ialah laluan darah daripada vena cava ke paru-paru. Nampak tak? Ke paru-paru maksudnya kanan, di sebelah kanan. Di bawah tadi ya. So arteri pulmonari, injap tricuspid, injap sabit. Okey, itulah laluannya. Senang daripada panjang-panjang tadi. Boleh diringkaskan dalam laluan ini ya. Okey, terangkan bagaimana senaman dapat menjaga kesihatan jantung. Okey, apabila bersenam, kadar denyutan jantung akan bertambah untuk membekalkan oksigen tambahan yang diperlukan oleh badan. Maksudnya kalau kita bersenam, kita boleh menambahkan kadar denyutan jantung tu, jadi dia lebih lancar lah, pengaliran tu lebih lancar ya. Okey, jika Kamarul merupakan seorang perokok tegar, apakah risiko penyakit yang akan dialami sekiranya nikotin pada rokok mengeraskan salur darahnya? Okey, ini. Ini ialah atrisis namanya. Nikotin ya. Apakah risiko pesakit ni? Atrio, dari atri lah, perkataan atri ya. Atrio, atriosklerosis. Kleroskrenya nikotina ni. Nikotin ni dia mengeraskan salur darah. Itulah risikonya. Ni satu penyakit. Sebab itulah kita kata kalau orang yang
pengidap apa perokok ni dia selalu sakit jantung kan. Kematian selalu disebabkan oleh rokok ni, disebabkan rokok ni lah yang menyebabkan dia sakit jantung. Macam tu dia berkait lah. Ni ya. Sebab tu kita kata jangan elakkan dari merokok. Ni maksudnya kegagalan jantung bermaksud apa maksud? Kan selalu kita baca dekat newspaper kan. Newspaper pula dekat berita. Sekarang online semua. Okey. Kegagalan jantung di mana otot jantung menjadi terlalu lemah untuk mengepam darah ke seluruh badan. Jadi dia kata apabila otot jantung rosak, otot jantung tidak boleh pulih dengan sendiri. Sebab itulah kita cakap dia tak boleh pulih dengan sendiri. Dia kalau dia dah rosak. Jadi kegagalan jantung ni dicetuskan daripada kejadian jantung di mana otot jantung mengalami kerosakan seperti serangan jantung. Okey, data dari pendaftaran nasional menunjukkan hampir separuh kes kardiovaskular dikemasukan ke hospital melibatkan individu berumur 40 hingga 60 tahun disebabkan oleh masalah jantung. Kadar populasi pesakit jantung semakin muda dan dapat dikesan seawal 26 tahun. Walau bagaimanapun golongan berusia 40 hingga 60 paling banyak dikesan mengidap penyakit jantung. Selalunya lelaki kan sebab dia merokok. Jadi itu elakkan. Kita berakhir setengah. Ramai orang dia kata menyangka serangan jantung ni hanya menyerang orang tua lah ni. Mungkin awak anggap macam tu lah. Kita masyarakat lah ya. Mungkin dia anggap ala orang tua je yang serangan jantung ni. Tetapi sejak akhir-akhir ini kebanyakan kes jantung turut menyerang orang muda hingga menyebabkan kematian mengejut. Pada pendapat anda, apakah punca yang menyebabkan penyakit jantung dikatakan sebagai penyakit tidak mengira usia? Okey, jadi kita katakan banyak makan makanan yang berlemak, berkolesterol tinggi dan masin. Ini adalah antara punca-puncanya. Kenapa orang muda pun boleh dapat serangan jantung. Okey, lepas tu kurang bersenam. Lepas tu merokok. Itulah antara sebab-sebabnya ya. Okey. Ini dia kata rasa tidak selesa pada dada seolah-olah merasakan ada sesuatu yang menekan. Sebab tu kalau orang sakit pula ke leher, ada pegang leher pula ya. Seolah-olah ada sesuatu yang mencekik. Pernah ada pengalaman macam tu tak? Mungkin kita nampak di TV ke video ke kan. Tiba-tiba mula-mula dia pegang jantung dia. Dia tekan jantung dia. Lepas tu tiba-tiba leher. Macam ada orang cekik. Tapi tak ada pun ya. Kemudian dia sukar bernafas. Seolah-olah ada sesuatu yang menikam. Menikam pada dada dia. Macam ada benda tajam tikam kat dada kan. Jadi sekiranya anda pernah mengalami simptom-simptom yang disebutkan di atas ni, nyatakan tiga tindakan anda yang lakukan. Macam ni, kalau awak nampak ke apa ke ataupun awak sendiri ke yang mengalami rasa macam orang nak tikam dada awak, ada tikaman lah. Beritahu mak, jumpa doktor, pemeriksaan jantung. Okay, kalau ada yang merokok, awak kata berhenti merokok pada apa saudara mara tu. Kurangkan benda-benda yang berlemak, berkolesterol. Tahu kan benda-benda tu kan? Cikgu Malah nak sebutlah yang selalu awak suka pergi kan, pakcik eh. Kedai pakcik awak lah. Pakcik, bukan pakcik betul lah. Bermula reke. Kan? Sedap sangat ya. Cikgu pun suka kan. Tapi kurangkan ya. Jangan setiap hari ya. Setiap hari tu nanti memudaratkan. Selalunya kulit tu kan. Kulit ayam tu yang sedap tu. Itulah yang mengandungi banyak lemak dan kolesterol. Jadi boleh seminggu sekali ke, sebulan sekali ke, dua minggu. Sebulan dua kali ke boleh ya. Jangan setiap hari. Cikgu pernah tengok ni budak ni remaja dia makan
kulit ayam ni setiap hari. Ha, bayangkan. Sebab mak dia jantung remaja eh. Ya. So janganlah jadikan macam tu. Tadi perasan tak dia kata makanan yang masin pun mempengaruhi ya. Ya, yang masin. Okey, jadi dia kata kenapakah natria menjadi berbahaya kepada kesihatan jantung anda? Okey. Tahukah anda bahawa orang Amerika secara purata menggunakan lebih daripada 2 kali ganda garam yang disyorkan oleh Persatuan Jantung Amerika? Orang-orang di seluruh dunia secara purata mengambil hampir 2 kali ganda tahap yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Penyelidik telah mendapati bahawa pengambilan ini menyumbang kepada 2.3 juta kematian setiap tahun akibat penyakit kardiovaskular. Pernah dengar? Sering kita dengar kan penyakit kardiovaskular, terutamanya daripada pesakit jantung koronari yang menyebabkan serangan jantung dan strok. Okey, anda tidak boleh menukar dan garam anda adalah faktor risiko penyakit jantung yang boleh anda lakukan bermula hari ini. Ya kan, siap kempen lagi ya. Okey, jadi dia kata mungkinlah mak ayah kita ataupun keluarga kita ada sejarah penyakit jantung. Okey, tetapi kita boleh hentikan jika kita mengambil garam yang tidak keterlaluan lah tadi ya. Ambil garam sikit-sikit je. Okey, jadi dia kata setelah membaca petikan ini, apakah pandangan anda bahawa kita selalunya dinasihatkan supaya mengurangkan pengambilan garam dalam diet seharian? Jangan masin sangat eh. Okey, 2 markah di sini. Ini pun soalan kebat di mana dia nak tahu pengetahuan awak. Soalan ni soalan bonus sebenarnya. Banyak membaca luas pengetahuan dan pandangan. Jadi dia nak uji awak. Sama ada awak ni seorang yang matang ke, seorang yang macam tu ya. Jadi dia kata pengambilan, jawapan dia, pengambilan garam yang berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. Ini boleh menyebabkan kematian akibat penyakit kardiovaskular, terutamanya daripada penyakit jantung koronari yang menyebabkan serangan jantung dan strok. Ya. Jadi ini dia kata dia kaitkan dengan diet seharian awak. Okey, jadi oleh itu jam pun sudah menghampiri 9:30. Cikgu berhenti di sini. Okey, kita akan sambung nanti di lain masa. Okey, oleh itu kita nak ambil gambar ni. Ambil gambar untuk apa? Cikgu nak. Jangan, jangan keluar dulu. Allah, awak dah keluar ya. Jangan keluar dulu. Nak ambil gambar nanti kan. Okey.